Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah dikenal sebagai penghasil durian terbesar di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tanahnya sangat cocok bagi pertumbuhan buah durian. Untuk menghasilkan buah durian unggul, kelompok tani buah-buahan di Kecamatan Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah membuat berbagai percobaan persilangan buah durian dari beberapa varietas. Hasilnya, mereka berhasil membudidayakan durian istimewa yang dinamai Durian Monti, singkatan dari Durian Montong Gunung Pati. Varietas Montong, cuma karena ditanam di Gunung Pati, tanahnya tanah Gunung Pati, pupuknya juga pupuk organik dari Gunung Pati, ini rasanya berasa lokal gitu. Jadi montong yang rasanya lokal. Makanya oleh petani montong ini dinamakan Monti. Pohon induk yang dipakai adalah durian lokal super, yang di bagian atasnya ditumpangkan batang bibit durian montong asal Thailand. Kemudian ditanam di lahan yang selama ini sangat cocok dengan pertumbuhan buah durian, yaitu tanah di Gunung Pati. Perpaduan dua varietas unggul ini menghasilkan buah yang benar-benar super, tapi tetap berasa lokal. Bibit durian ini memang bibit durian montong, tapi batang bawahnya adalah lokal yang kita kembangkan dan kita tanam. Dengan pengolahan dan pemupukan yang baik, perawatan yang baik menghasilkan produk durian ini. Menurut penggemar durian, rasa durian Monti benar-benar beda. Jika durian montong biasa rasanya cenderung manis saja, kalau durian Monti rasanya perpaduan manis dan pahit. Buahnya berukuran besar, dagingnya tebal, teksturnya legit dan berwarna kuning. Buahnya itu akhirnya cigrek itu loh. Lain daripada yang lain. Gimana? Manisnya ada, saat pahitnya ada. Apel. Pakcik. Dan tebal ya Pak. Para anggota kelompok tani menanam buah durian Monti di lahan seluas 10 hektar lebih yang tersebar di beberapa tempat. Beda dengan buah durian lokal yang biasanya tinggi dan besar, pohon buah durian Monti tak begitu tinggi namun berbuah lebar. Bahkan ada yang nyaris menyentuh tanah. Durian yang baru berumur 2 tahun pun sudah bisa berbuah. Para petani menjual durian Monti dengan harga Rp40.000 per kilogram. Pembeli bisa langsung datang ke kebun. Selain itu, petani juga biasanya menjualnya pada event tertentu seperti festival durian.